Selain membimbing kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah, kita harus ingat ilmu ini juga obat buat kita. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya sebagai petunjuk saja, menunjukkan kepada kita jalan yang hak agar kita berjalan di dalamnya, menunjukkan kepada kita hal-hal yang wajib kita jauhi yang batil agar kita menjauhinya, memberikan petunjuk supaya kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, memberikan solusi dari segala kesulitan. Ternyata Al-Quran selain hudan linnas wa bayyanan minal huda wal furqan, ternyata Al-Quran ini syifaun wa rahmatun lil mu'minin, obat untuk segala penyakit. Ternyata Al-Quran ini adalah obat dari segala penyakit. Jangankan penyakit corona binti COVID, makanlah penyakit gigi elah dengan mendengar Quran. Amin, amin, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi bacanya harus ikhlas. Bacanya harus ikhlas. Maka dari itu jangan susah, ada Al-Quran. Hadir dengan niat obat, hadir dengan niat kita menghilangkan kebodohan pada diri kita, hadir dalam niat mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, pada saat sampean berjalan dari rumah sampean, baik itu naik sepeda motor, baik itu naik mobil, baik itu berjalan kaki, datangnya sampean ke tempat ini dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, Allah berjanji akan menggampangkan jalannya sampai menuju surga-Nya. Makanya jangan malas untuk hadir pengajian. Jangan gengsi untuk mencintai ilmunya Allah. Indonesia ini kalau mau aman harus cinta kepada ilmunya Allah. Kalau mau jauh dari bala, dari musibah, harus cinta akan ilmunya Allah. Kalau ingin banyak rezekinya, tenang hatinya, berkah hidupnya, wajib cinta kepada ilmunya Allah dan beramal dengan ilmunya Allah.